قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Baik, para jamaah sekalian, kita lanjut bab ke-15 dari terjemahan bab 15. Yaitu diberi judul batilnya sesembahan selain Allah. Batilnya sesembahan selain Allah. Namun kalau Syekh Muhammad itu langsung judul babnya langsung masuk ke ayat. Ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Judul babnya langsung masuk ke ayat. Baik. Kita lihat beberapa ayat. Bab ini intinya ditulis inti judul bab ini atau maksud judul bab ini untuk menerangkan, bab ini menerangkan bahwa sesembahan orang musyrik tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Sampai pun Nabi SAW juga tidak bisa memberikan manfaat. Sampai pun Nabi SAW juga tidak bisa memberikan manfaat. Jadi Nabi mau nolong kita pun tidak bisa. Allah yang menolong, bukan Nabi Muhammad yang menolong. Maka doa tidak boleh tujukan pada Nabi. Jadi semua dalam bab ini ditunjukkan sesembahan orang musyrik semuanya itu lemah, tidak punya daya apa-apa untuk menolong kita. Sampai nanti dicontohkan Nabi sendiri tidak bisa menolong kita, Nabi Muhammad sendiri tidak bisa menolong kita. Nah, sekarang lihat ada dua ayat, ada hadis tiga dalam bab ini yang nanti akan membuktikan hal tadi. Dibacakan ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang? Berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Berhala itu dicipta, bukan menciptakan manusia. Maka kalau bukan menciptakan manusia, tidak pantas kita menyembahnya. Tidak punya daya apa-apa karena cuma dibuat oleh manusia. Sama juga dia tidak bisa memberi pertolongan kepada kita. Maka digarisbawahi, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang. Artinya menunjukkan berhala tadi itu lemah. Uang dibuat manusia. Juga sampai berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembahnya. Kita minta tolong padanya juga tidak bisa. Dia tidak bisa memberi pertolongan kepada kita. Ayat yang kedua, Fatir ayat 13-14. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونَ
ضمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Orang-orang yang kalian sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Nah, kulit ari di sini min kitmir, kulit ari itu kurma. Ini kitmirnya itu kita kurma itu ada yang punya lapisan tipis di luar ya. Iya. Nah, itu maksudnya kitmir itu. Setipis kulit ari itu maksudnya. Menciptakan itu saja tidak bisa, tidak mempunyai apa-apa walaupun itu. Itu saja tidak punya. Lapisan kulit ini saja tidak punya. Tidak bisa kita buat. Tidak bisa manusia itu buat. Tidak bisa patung-patung tadi itu buat. Terus. Jika kalian menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Nah, mau diseru, gak punya telinga, gak bisa dengar. Terus. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan kalian. Yang di dalam kubur mau kita berdoa padanya, taruhlah dia dengar. Mau kabulkan gak bisa. Yang kabulkan doa itu Allah. Terus. Pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikan kalian. Tidak terus. Ada yang dapat memberikan keterangan kepada kalian seperti yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Baik. Sekarang catat beberapa kelemahan sesembahan orang musyrik. Satu, ada sih tinggal diberi tanda nomornya saja. Satu, tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Itu satu kelemahannya. Itu satu, setipis kulit ari saja tidak punya, setipis kitmir saja tidak punya. Dua kelemahannya, jika kita menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruan kita. Ya tak? Kita mau berdoa, dia tidak bisa dengar. Kelemahan kedua. Jika kita menyeru mereka, mereka tidak mendengar. Kelemahan yang ketiga. Kalau dengar, tidak bisa mengabulkan. Kalau dengar tidak bisa mengabulkan. Yang pertama tadi apa? Mayam likuna min kitmir, tidak punya sesuatu pun walaupun setipis kulit ari tadi. Setipis kulit saja tidak punya. Satu, tidak punya apa-apa. Dua, tidak bisa mendengar. Tiga, kalau bisa mendengar pun tidak bisa mengabulkan. Kelemahannya ini sudah terbantahkan di situ. Tambah nanti pada hari kiamat sesembahan ini akan mengingkari orang-orang yang menyembah. Enggak, saya enggak suruh kalian menyembah saya. Saya enggak suruh kalian itu berdoa-doa pada saya. Termasuk wali-wali yang ditujukan doa juga seperti dia ingkari. Ada yang berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernah dengar enggak? Iya. Abdul Qadir Jailani itu orang soleh sebenarnya, namun salah disikapi. Dikira Syekh Abdul Qadir Jailani ini nantinya yang nanti ngabulkan doa-doa mereka atau sebagai bentuk tawassulan. Keliru. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu Ahlussunnah. Pemahamannya benar, namun disikapi oleh orang-orang salah. Dia akan ingkari tadi kalau ada yang menyembah dirinya. Terus diriwayatkan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu. Dia menuturkan bahwa pada perang Uhud, sujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu. Faqala kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum fa nazalat laisa laka minal amri syai'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada bagian kepalanya dan gigi taringnya patah. Beliau lantas bersabda, "Bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka?" Lantas turunlah ayat, "Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu."
Taib. Lihat Nabi sendiri terluka pada bagian kepala dan gigi taringnya. Beliau lantas berkata, bagaimana akan beruntung suatu kaum nabinya sendiri terluka. Lalu turunlah ayat, laisa laka minal amri syai'un, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Garis bawahi, Nabi kepalanya dan giginya itu patah. Kepalanya terluka, kepalanya terluka, gigi taringnya itu patah. Sekarang kalau ada yang berdoa pada Nabi, oh, Nabi saja seperti ini luka loh, gigi taringnya itu patah, kita mau minta tolong pada Nabi, Nabi sendiri seperti ini tidak bisa menyelamatkan dirinya ketika itu ada kesalahan dari kaumnya. Menunjukkan bahwasanya manusia punya kelemahan. Kenapa ditujukan doa kepada Nabi? Walaupun Nabi punya kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu. Contoh, sesembahan itu punya kelemahan. Yang disembah itu punya kelemahan seperti yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Lanjut. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa tatkala mengangkat kepalanya dari rukuk pada rakaat terakhir salat subuh. Berdoa dari rukuk pada rakaat terakhir salat subuh. Dicatat itu kunut nazilah. Beri keterangan di situ, doanya di situ adalah kunut nazilah. Terus, Allahumma la'an fulanan wa fulanan ba'dama yaqulu sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu fa nazalat laisa laka minal amri syai'un. Ya Allah, kutuklah si A dan si B, yaitu setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, lantas turunlah ayat, tidak ada sedikit pun cara campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Nah, artinya sini Nabi SAW ditegur. Ya, ditegur ketika itu, ketika mendoakan laknat tadi. Intinya di sini lihat bahwasanya Nabi SAW ketika itu membaca kunut nazilah, berdoanya pada Allah. Walaupun susah tadi, berdoanya itu pada Allah, minta Allah itu supaya melaknat si fulan dan si fulan. Maka yang pertama, kalau doanya itu untuk Allah, ya kita juga meniru tadi doanya juga untuk Allah, bukan berdoa pada Nabi. Satu. Kemudian Nabi SAW juga ditegur ketika itu. Ya, Nabi SAW ditegur ketika itu. Nanti kita akan lihat dari kandungan bab nanti akan disebutkan oleh beliau. Namun di garis bawahi, yaitu pada kalimat, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Ayat ini turun karena Nabi SAW itu marah kemudian membaca doa kunut nazilah. Taib, berikutnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau mendoakan agar Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Al-Harith bin Hisham dijauhkan dari rahmat Allah. Lantas turunlah ayat, laisa laka minal amri syai'un, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Nah, itu juga sama garis bawahi, ayatnya juga tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Terus, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa tatkala turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat. Nah, lihat dua hadis di atas sebelumnya itu, doa Nabi ini ada menunjukkan bahwasanya Nabi itu disakiti oleh orang-orang musyrik. Ya, dua hadis yang tadi di atas itu beri keterangan Nabi itu disakiti oleh orang-orang musyrik. Nabi itu disakiti oleh orang-orang musyrik. Namun Nabi SAW tidak bisa mengelak. Nabi SAW tidak bisa mengelak. Artinya bentuk
kezaliman dari orang musyrik itu tetap terkena pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat dicatat, Nabi tetap mendapatkan musibah. Nabi tetap mendapatkan musibah. Sehingga jadi dalil bahwa sesuatu yang disembah punya kelemahan. Sesuatu yang disembah punya kelemahan. Termasuk juga dengan wali-wali Allah. Jadi jangan menganggap wali Allah itu sempurna. Enggak mungkin disakiti, enggak mungkin dizolimi. Kalau disakiti itu bisa kebal, tidak. Wong tadi saja tidak kebal kan? Terluka enggak tadi Nabi? Terluka tidak terluka? Tidak ada kekebalan di situ. Jadi kalau ada yang kemudian dibacok itu apa ada kebal? Wah, ini tanda tanya wong Nabi saja tidak pakai ilmu kebal. Luka ya tetap luka. Patah ya gigi tetap patah. Jadi Nabi SAW disakiti di sini. Lemah. Iya. Sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi sesuatu yang disembah selain Allah itu lemah. Bukan apa? Ya, jadi sesuatu yang disembah selain Allah itu punya kelemahan. Tadi saya tulis apa? Coba tadi yang ditulis tadi apa? Kelemahan sesembahan orang-orang. Sesuatu yang disembah. Setiap sesembahan selain Allah punya kelemahan. Setiap sesembahan selain Allah itu punya kelemahan. Tulis seperti itu biar jelas. Nabi saja punya kelemahan tadi. Bisa terluka, bisa disakiti. Disakiti oleh orang musyrik tadi. Jadi kalau ada yang berdoa pada wali, nganggap wali itu super sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada kelemahan, kekuatannya sempurna. Bisa mengabulkan doa, keliru. Harusnya lebih pantas doa itu ditujukan pada Nabi. Namun Nabi pun ada kelemahannya di sini. Dari sisi bisa terluka. Terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan bersabda, "Wahai sekalian orang-orang Quraisy," atau dengan kalimat lain yang semisalnya. Bukan, yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Oh, tadi sudah ya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, dia menuturkan bahwa tatkala turun ayat wa andhir asiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat. Nah, lalu Nabi SAW berdiri dan bersabda. Ya, terus. Wahai sekalian orang-orang Quraisy, atau dengan kalimat lain yang semisalnya, tebuslah diri kalian dari siksa Allah dengan menyerahkan ibadah hanya kepadanya. Sesungguhnya sedikit pun aku tidak berguna bagi diri kalian di hadapan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, sedikit pun aku tidaklah berguna bagimu di hadapan Allah. Wahai Sofiyah, bibi Rasulullah, sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku harta yang engkau inginkan. Sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Nah, lihat di garis bawahi kalimat la ugni ankum minallahi syai'a. Sesungguhnya sedikit pun aku tidak berguna bagi diri kalian di hadapan Allah. Ini menunjukkan kalau sembahan selain Allah itu diminta, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau ada yang sembah diminta, Nabi tidak bisa melepaskan kesulitan apapun. Lihat tadi keluarga dekat yang disebut apa? Ada Quraisy tadi kan. Terus ada Abbas paman Nabi. Ada lagi Sofia bibi Rasul. Ada lagi putrinya Fatimah. Fatimah pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa tolong. Ya, maka Nabi katakan tadi la ugni ankum minallahi syai'a. Sesungguhnya sedikitpun aku tidak berguna bagi diri kalian di hadapan Allah. Tidak bisa menyelamatkan kalian. Jadi kalau kita minta pada sembahan selain Allah seperti itu, tidak bisa menolong kita. Menunjukkan apa? Kelemahan sesembahan selain Allah. Kalau seperti Nabi itu disembah. Terus kandungan bab tafsir kedua ayat di atas. Jadi kedua ayat di atas itu kesimpulannya menunjukkan lemahnya sesembahan orang musyrik. Yang kedua,
Kisah perang Uhud. Kisah perang Uhud yang menunjukkan apa? Nabi giginya patah, terus kepalanya terluka. Menunjukkan juga kelemahan. Kalau ada yang menyembah Nabi SAW, sembahan selain Allah itu punya kelemahan dari sisi bisa terluka, bisa kepalanya tergores, bisa giginya juga patah. Terus dalam salat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin para rasul telah melakukan kunut, dan para sahabat pun yang makmum di belakang beliau mengaminkannya. Nah, beri keterangan itu kunut nazilah. Walaupun dilakukan ketika subuh, itu bukan kunut subuh yang dilakukan rutin setiap subuh. Namun yang dimaksudkan kunut nazilah. Ketika ada musibah, Nabi disakiti oleh orang musyrik, lalu Nabi mendoakan laknat pada orang musyrik. Namanya kunut nazilah, bukan kunut yang rutin dibaca setiap subuh, beda. Kalau ini cuma selama satu bulan, kunut nazilah dibaca. Bukan diulang terus seumur hidup, bukan. Terus orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dijauhkan dari rahmatnya adalah orang-orang yang masih kafir. Nah, maka ada doa jelek dari Nabi SAW pada orang kafir. Terus orang-orang kafir itu telah melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang-orang kafir pada umumnya. Mereka berani melukai kepala Nabi dan sangat berambisi untuk membunuh beliau. Bahkan mereka merusak tubuh korban yang terbunuh pada padahal para korban itu adalah anak famili mereka sendiri. Maka menunjukkan bahwasanya walaupun keluarga kalau sudah ada benci, tidak suka dengan dakwahnya, sampai bisa pun dibunuh oleh keluarganya sendiri. Terus tentang perbuatan itu, Allah telah menurunkan firman-Nya kepada beliau, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Ya, terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka. Allah lantas menerima taubat mereka lantaran mereka kemudian beriman. Nah, kalau ada yang beriman dari orang-orang yang menyakiti Nabi tadi, Allah menerima taubat mereka. Terus kunut nazilah. Ya, artinya kunut nazilah ada tuntunannya. Boleh dibaca setiap sholat tadi selama satu bulan. Namun bukan yang dimaksudkan adalah kunut subuh yang dibaca rutin terus menerus. Terus diperbolehkannya menyebutkan nama-nama orang tertentu beserta nama-nama orang tua mereka ketika mendoakan kejelekan kepada mereka dalam sholat. Jadi ke dalam kunut nazilah tadi boleh melaknat orang langsung di ta'yin. Kalau kata Syumwat bin Abdul Waz ini boleh, karena disitu orang-orang kafir yang menyakiti Nabi. Terus boleh melaknat orang kafir tertentu dengan tujuan hidung, dengan tunjuk hidung dalam kunut. Baik, boleh melaknat orang kafir langsung tunjuk hidung dalam doa kunut. Terus kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala turun ayat, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jadi Nabi berikan peringatan pada keluarganya. Nabi terangkan, wahai Abbas, wahai Sofia, wahai Fatima. Nabi tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Terus kesungguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan hal ini, beliau telah melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan dirinya dituduh gila. Begitu pula kalau hal itu didakwahkan oleh orang sekarang ini. Kesungguhan Rasulullah SAW dalam mendakwahkan hal ini, beliau telah melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan dirinya dituduh gila. Sampai kok mengatakan keluarganya sendiri Nabi tidak bisa beri manfaat. Mungkin orang-orang bilang, wah Nabi ini kok kejam sekali, keluarganya gak mau ditolong. Iya, kalau urusan akhirat tidak bisa. Nah, kemudian yang terakhir 13. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kerabatnya baik yang paling jauh maupun yang paling dekat dengan bersabda, sedikit pun aku tidak berguna bagimu di hadapan Allah. Sampai sabda beliau, wahai Fatimah putri Muhammad, sedikit pun aku tidak berguna bagimu di hadapan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin para rasul saja mengatakan dengan terang-terangan bahwa dirinya tidak berguna bagi Fatimah, pemimpin para wanita di alam ini. Padahal orang-orang pun percaya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mengucapkan perkataan kecuali yang benar. Jika kita memperhatikan fenomena yang terjadi pada kaum Khawas dewasa ini, maka akan jelas bagi kita
bahwa orang-orang telah meninggalkan ajaran tauhid dan tuntunan agama ini telah menjadi asing. Nah, jika kita memperhatikan fenomena yang terjadi pada kaum Khawas, lihat catatan kaki, Khawas itu adalah orang-orang yang mengaku sebagai ulama atau diangkat oleh orang-orang di sekitarnya sebagai ulama. Maka akan jelas bagi kita bahwa orang-orang telah meninggalkan ajaran tauhid dan tuntunan agama ini telah menjadi asing. Jadi tadi kalimat sebelumnya, lihat pada kalimat Rasulullah sebagai pemimpin para rasul saja mengatakan dalam terang-terangan pada putrinya bahwasanya dirinya tidak berguna bagi Fatimah. Padahal Fatimah juga adalah pemimpin para wanita di alam ini. Dan pasti perkataan Rasul ini benar. Artinya memang Rasul tidak bisa memberikan manfaat untuk keluarga dekatnya di akhirat. Maka yang apalagi jauh dari beliau, beliau tidak bisa menolong. Ya, beliau tidak bisa menolong, maka tidak perlu berdoa kepada Nabi SAW, beristighosah pada Nabi, minta tolong pada Nabi untuk keselamatan di akhirat. Minta langsung pada Allah. Nabi sudah ingatkan seperti itu. Selesai sampai pada bab 15. Adapun nanti kelanjutannya harus daftar online dulu. Daftar nomor maksudnya. Okay. Baru nanti diingatkan tentang jadwalnya. Masih cari hari yang langsung bisa selesaikan lagi 3 hari berturut-turut seperti ini. Di kalender ini belum ada. Ada pertanyaan? Ini oh, menurut coba oh, ada yang berdoa di kuburan orang tuanya yang telah meninggal. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya seorang mukmin atau mukmin membakar kemenyan? Karena saya pernah baca riwayat Rasulullah dulu pertama kali melarang membakar kemenyan. Kemudian riwayat yang kedua, Rasulullah membolehkan membakar kemenyan. Jadi bagaimana hukumnya orang membakar kemenyan? Karena di tempat kami, masyarakat kami masih banyak orang yang membakar kemenyan di kuburan. Kemudian kalau yang ada salah satu yang saya dengar itu sudah dan juga lain juga. Jadi kami sudah menggunakan diantaranya tadi contoh meminta orang yang meninggal dunia itu agar mereka membantu menyelamatkan anaknya yang akan dinikahkan untuk contoh seperti itu. Ya, coba diulang yang pertama tadi. Bernazar untuk nanti berdoa di kubur orang tuanya yang sudah meninggal. Apakah dipenuhi atau tidak? Doanya isinya apa? Doa untuk kebaikan untuk yang sudah mati itu. Enggak, doanya ditujukan kepada yang sudah mati itu supaya dia diampuni, dimudahkan gitu di alam kubur. Boleh. Itu boleh seperti itu. Kemudian yang kedua, hukumnya membaca membakar kemenyan di kuburan atau di mana? Yang jelas itu tidak ada tuntunan dalam agama kita. Jadi pelan-pelan itu dikikis. Ya, tidak ada tuntunan saja. Kita tidak katakan sampai syirik karena tidak ada bentuk ibadah pada selain Allah, namun tidak ditentukan dalam agama kita. Terus yang ketiga tadi, pun sudah. Terus ini, sekiranya orang-orang Islam berhenti melaksanakan tawaf di Masjidil Haram ataupun berhenti sholat di muka bumi ini, niscaya akan berhenti perputaran bumi ini karena rotasi dan sumber konduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Menurut penelitian 15 universitas menunjukkan Hajar Aswad adalah batu meteor yang mempunyai kadar logam yang sangat tinggi 23.000 kali dari baja murni.
dan dari angkasa luar oleh para astronot terlihat sinar yang sangat terang memancar dari bumi Hajar Aswad tadi. Benar atau tidak itu? Tidak benar. Yang pertama, tawaf di Masjidil Haram itu berhenti, tidak mungkin berhenti. Satu, tetap ada yang melakukan tawaf kecuali pas lagi sholat. Setelah sholat lagi lanjut lagi tawaf, gak ada waktu libur untuk tawaf. Yang kedua, berhenti sholat di muka bumi. Ada berhenti sholat di muka bumi? Kalau berhenti, kiamat, selesai. Kemudian yang ketiga, elektromagnetik tadi dari Hajar Aswad, ini cuma perkataan orang-orang saja. Boleh jadi dia tidak tahu tentang Hajar Aswad sama sekali dan tidak mengimani dalil-dalil. Yang jelas kalau dikatakan Hajar Aswad itu jadi poros bumi ini, nah ini juga butuh dalil. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Kemudian ditambah lagi tadi, ada cahaya yang astronot lihat dari langit asalnya dari Hajar Aswad. Dia mau mengklaim seperti itu ya gak masalah, namun tidak menunjukkan sesuatu yang istimewa dan juga tidak menunjukkan bahwasanya Hajar Aswad itu jadi poros muka bumi ini. Ada lagi? Mas Oyo? Tentang apa? Kunut Nazilah. Bukan tidak membolehkan kunut nazilah pada Nabi. Nabi sudah terluka ketika itu. Ya sudah terjadi, terjadi. Ya sudah terjadi, terjadi. Tidak mungkin mengelak. Ini tanda bahwasanya Nabi SAW juga bisa disakiti. Itu bukan berarti kunut nazilah tadi tidak boleh. Boleh. Makanya ada keterangan dari Syekh Abdul Wahab di kandungan bab tadi. Masih boleh mendoakan orang musyrik, ditakyin orangnya satu persatu. Si fulan dilaknat, si fulan dilaknat, si fulan dilaknat. Ada kan keterangannya? Menunjukkan kunut nazilahnya masih boleh. Yang tidak boleh tadi apa? Nabi pokoknya menerima saja disakiti seperti itu. Sudah terjadi musibah tadi, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa kalau itu sudah jadi takdir Allah. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa ketika tadi giginya patah, ketika tadi kepalanya terluka. Sudah terjadi, terjadi. Ya, taib. Dari siapa? Taib. Yang pertama tadi wisata ke candi. Boleh enggak tadi? Jalan-jalan tidak boleh. Ya, asalnya tidak boleh ke situ. Walaupun tadi itu tidak ini, ada fatwa-fatwa para ulama tentang hal itu. Alasan persisnya ya bisa jadi kita katakan bahwasanya ditakutkan nanti azab Allah turun di situ karena mereka nanti ada yang berbuat syirik di situ. Ya, kemudian nanti menunjukkan kita cuma setuju-setuju saja dan tidak ada pengingkaran atau tidak ada mengingkari dalam hati. Baiknya tidak ke situ. Ada fatwa-fatwa ulama juga yang melarang seperti ini, tidak boleh pergi ke candi-candi semacam tadi. Kita tidak bahas di sini boleh enggak sholat di situ. Ya, ini pembahasan lain. Namun baiknya tidak seperti itu untuk datang untuk mengunjungi tempat tadi. Kalau penelitian yang diteliti apa? Untuk tujuan apa? Bagusnya kalau dapat tempat yang punya muslim lebih bagus daripada meneliti sejarah non muslim. Baik. Yang ke Jogja, maaf, yang dari Jogja boleh daftar ini tadi, kajian takmir. Apa? Oh, maaf. Yang ke Jogja nanti daftar ke Mas Edi untuk mau diantar turun ke pulang ke Jogja. Daftar lagi namanya. Berapa orang mau dihitung kendaraannya berapa? Gitu maksudnya. Gitu ya? Baik. Karena kemarin kan ada yang dijemput dari Jogja ya, bawa sini ya. Ini mau diantar pulang lagi ke tempat tujuan. Ya, kalau yang di Wonosari ya pulang sendiri, yang di Wonosari pulang sendiri. Pulang sendiri. Wis mulih dhewe. Nyawen pulang lagi sendiri. Purwosari wis ngerti jalan. Sudah ya? Ya.
hiasan dinding, kaligrafi, tulisan Allah Muhammad. Nah, nanti pembahasannya lain lagi. Kalau Allah Muhammad disejajarkan tidak boleh, ya, tidak boleh. Dan nanti tergantung keyakinan juga di sini. Kalau keyakinannya untuk melindungi rumah biar tidak diganggu setan dengan memajang lafaz Allah dan lafaz Muhammad tadi, baiknya tidak. Tidak perlu. Kalau ada keyakinan seperti itu, apalagi tidak perlu, sama dengan majang ayat kursi yang kemarin kita sudah bahas. Baiknya enggak. Baik. Ya sudah, gimana lagi? Sini enggak ada. Bersih. Iya itu. Itulah yang disayangkan. Nanti lafaz Allah dan Muhammadnya sejajar. Nanti ada pembahasan sendiri di sini. Tidak boleh sejajarkan lafaz Allah dan Muhammad, karena kedudukannya Allah lebih tinggi daripada Nabi kita Muhammad. Sebenarnya tidak perlu juga dipasang. Wallahu a'lam. Sepuluh dan sebelas, 75 ditambah nanti kajian malam Kamis, tambah lagi. Nah, saya nanti masuk di hari Kamis. Yang orang di Jogja pun bisa daftar, yang sekarang sudah ini mau ikut boleh. Kitabnya Bulughul Maram, yang belum punya nanti dikasih insya Allah. Ya, sebagian besar sudah punya, tinggal diberi lagi nanti untuk itu. Temanya puasa dan zakat. Sebelumnya itu tentang janais. Kenapa? Sudah ya? Baik, itu saja. Kita cukupkan, dan kami dari Pesantren Darus Salihin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan-kesalahan yang selama ini diperbuat oleh panitia, atau ada yang kurang berkenan, atau mungkin dalam penyampaian kurang pas, atau ada yang nyelekit misalnya, atau ada yang jawabannya kurang mengenakan, kami mohon maaf. Ya, ada kata-kata kasar juga, mohon maaf. Atau pelayanan yang kurang memuaskan dari sisi makanan, minuman, dan segala apa saja yang telah disediakan pesantren, ya, mudah-mudahan bisa dimaafkan dan bisa diterima ya dengan ikhlas kesalahan-kesalahan tadi. Dan selanjutnya pengumumannya untuk kelanjutan ini insya Allah berlanjut, namun tanggalnya belum bisa dipastikan, nanti masih menyesuaikan dengan hari libur, kan ada yang PNS, ada yang guru, ada yang buruh bangunan, ada Pak Camat, ada Pak Lurah, ada Pak Duku, ada Pak Takmir, ya, ada pensiunan, ada mahasiswa, macam-macam. Jadi perlu disesuaikan nantinya untuk jadwal tadi sehingga semuanya bisa ikut. Ya, untungnya Indonesia, ya ini aja hari buruh saja libur. Saya bilang bahwa harusnya itu ditambah lagi libur-liburnya, hari apa lagi gitu. Ya, hari guru, hari ini. Bulan Mei saja 3 kali kita libur. Tanggal 1, tanggal 11, tanggal 25. Harusnya tambah meneh. Besok hari bapak-bapak, besok hari ibu-ibu, besok hari kakek-kakek. Ya, kan jadi enak sekali liburnya. Itu baru daurah bisa terus. Hah? Hari santri, hari ustadznya, hari kiainya. Belum kan? Nah, itu harus ada itu Pak Camat ya. Baik, itu saja. Ya, nanti ada bingkisan saking pesantren. Bagi yang ikut full, yang gak ikut full gak tahu nanti dikasihnya. Jadi saya mewakili teman-teman walaupun saya terlambat. Ini kan terang saja. Terima kasih atas materi yang disampaikan, yang diberikan oleh Ustadz, yang sekian banyaknya, yang sedemikian rupa, sehingga teman-teman bisa menyerap ilmu yang disampaikan oleh Ustaz. Terima kasih. Apabila teman-teman kurang berkenan dalam sowan atau menuntut ilmu di Darussalihin di sini, kami mewakili mohon maaf. Dan atas fasilitas yang ada, mengucapkan banyak terima kasih. Teman-teman tidak bisa membalas, Allah yang mengetahui. Mudah-mudahan lebih besar, rezekinya lebih meningkat, bisa mendatangkan jamaah yang lebih banyak lagi. Amin. Baik. Sudah? Ya. Pengumuman lagi, nanti selain paket itu, kemarin yang sempat bayar itu nanti akan dipulangkan uangnya.
Jadi kemarin kan ada yang bayar ya, ya. Untuk daurah ini karena sudah diumumkan dari sebelumnya, ini daurah ini berbayar. Yang kalau berbayar Pak Sudar itu bayarnya harus lebih tinggi karena telat datang itu harusnya. Namun akan dikembalikan uang pendaftarannya kemarin karena sudah ada yang nanggung. Ya, sudah ada yang mau menanggung ini. Jadi akan dikembalikan kemarin ada berapa? 300.000 ya kemarin. Nah, peserta saya 300.000 itu bayar, mau dikembalikan nanti untuk uang pulang saja sudah cukup. Ya, seperti itu. Nanti hubungi Mas Edi. Terus ada hadiah dari pesantren, nanti urusannya dengan komite dan Pak Camat situ. Terus yang berikutnya lagi, nanti ada hadiah buku. Buku yang kami tulis dari penerbit Rumah Iso terbitkan, itu nanti akan dibagikan. Buku-buku terbaru ada 3 buku. Insya Allah sudah diisi dengan tas Rumah Iso, dengan pakai tas Rumah Iso. Bagi yang sudah punya buku itu gak apa-apa, nanti bisa beri kepada orang lain sebagai hadiah. Ya, seperti itu. Atas semuanya. Ya. Ya. Itu saja, kita tutup dulu. Habis itu foto di depan sini. Foto. Nih, foto depan sini. Baru setelah itu boleh sabar dan salam. Ya, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.